tahun 2022 Ibu Dokterades Biar Kagiar Antadireja MSI. Mohon maaf, juga kami mengundang untuk Dewan Pengarah Komite Ekraf Ibu Dr. Haja Iva Fauzia Rohma SPD MPD. Ini bahan dari luar. Yang saat ini juga dirangkaikan dalam festival sepeda ontel dalam kemeriahan hari jadi Purwakarta ke-54 131 dan juga Kabupaten Purwakarta ke-54. Silakan disaksikan untuk Bupati Purwakarta. Sedang melihat salah satu kreativitas dari masyarakat Purwakarta. Dalam hal ini adalah batik Eco Stream. Batik-batik yang lain tentunya. Masih saat ini Bupati Purwakarta sedang menyaksikan inilah stream bambu kreatif. Dengan sukses penerbitan ya. Buat tangan oleh-oleh dari Clouding Sablon. Ada hatinya ya. Pemasarannya paling di sosial media. Sama di rumah Om Industri ya. Kak Arifan, ekologi kreatif, subsektor kria. Bagaimana mengolah dapur dari kayu, rotan, dan juga bambu. Ada tulisan tuh, Ambu Anda Rata Mustika, Bupati Purwakarta. Hatur nuhun. Keren sekali Ambu. Selanjutnya inilah penerima bantuan ekonomi kreatif sektor kuliner. Ada minyak seci. Setelah itu Bupati Purwakarta beralih kepada stand pihak dari menerima bantuan dalam subsektor kuliner masih ini. Kabita Bakery, aduh ngelihatnya makin bikin Kabita, ada satu, ada pastel, siap. Nih kesukaan dari Bupati kita Ambu yang juga gemar untuk menikmati kopi. Ini adalah Wong Kogi. Yang di depan yang besar, yang utama. Rencana kita mau buat food court di situ, selain kopi kita juga ada makanan. Ini alatnya apa yang ini? Alatnya yang kita dapat ada green. Masih dalam sektor ini adalah salah satu yang menunjang dari apa yang sudah dihasilkan oleh para pelaku kreatif ini untuk bisa dipasarkan melalui aplikasi subsektor kuliner. Inilah enak banget ini cemilan. Roti abon gulung istimewa, ini juga favorit saya Bu. Enak pokoknya. Enak pokoknya. Gurih nikmat sama mayones yang juga enak sekali. Terima kasih.
berkenan kembali kepada Bupati Purwakarta. Pengrajin bambu kreatif Bapak Air Setudi sebagai penerima bantuan ekonomi kreatif tahun 2022 dan juga memiliki sektor kuliner di HBRT. Sembilan perguruan pencaksilat yang kemarin baru saja dilangsungkan juga festival pencaksilat dalam kemeriahan hari jadi Kabupaten Purwakarta ke 191 dan juga 54. Hatur nuhun, silakan untuk berfoto bersama kembali. Ada sembilan perguruan yang masing-masing mendapatkan satu set pedang pencak ini, Bu. Dan tentunya inilah bentuk dari pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta diserahkan oleh Bupati Purwakarta mendukung untuk melestarikan salah satu budaya, salah satunya adalah pencak silat. Yang tidak lain pencak silat ini sudah membawa nama harum Purwakarta tentunya di kancah nasional maupun internasional. Hatur nuhun, terima kasih. Setelah ini kembali kami silakan Bupati Purwakarta bersama Forkopimda dan juga Ketua Kosti Provinsi Jawa Barat untuk beristirahat sejenak karena sudah hari ini ada beberapa bersama. Sementara kita panjang sudah terdengar tadi. Iya, ada jalan-jalan. Aduh, pecah 1000 ada. Ada para kontenis dan antenista yang hadir dari Jawa Barat maupun dari kota yang lainnya. Selamat menikmati gala. Saya sini. Joget semua ya. Thank you.